Ayo silakan, yuk lagi. Lafal muslimun kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim. Tandanya? Tandanya tanwin. Tanwin. Tandanya kalimat isim ada berapa? Tandanya kalimat isim ada. Ada berapa? Satu. Yang dua? Tanwin. Tanwin. Tiga? Huruf jer. Irob jer. Irob jer. Mantap. Kemudian mu'rof apa mabni? Mu'rof. Bisa dijerkan. Yeah. Lagi-lagi tanda isim ada berapa? Ada empat. Satu. Empat. Dua. Tanwin. Tiga. Huruf jer. Tiga. Empat. Bisa dijerkan. Mantap. Muslimun mabni apa mu'rof? Mu'rof. Mu'rof. Termasuk mu'rof yang mana? Muslimun isim mu'rof ada berapa? Isim mu'rof ada. Ada berapa isim mu'rof? Ini mau dibaan berdiri nih, takdirnya berdiri nih. Takdirnya berdiri ini. Takdirnya berdiri. Isim mu'rof ada berapa? Isim mu'rof ada berapa? Pak guru tidak ada. Ada berapa? Ada 10. Isim mu'rof ada? Ada 10. Ada 10. Sebutkan. 1. Isim mufrad. 2. Jamaah taksir. Yo. Jamaah mana salim. Dihitung diurut aja. Diurut. Diurut. 1 2 laki-laki. Oh iya. Yo. Iya. Isim ya, isim mu'rof ada berapa? Ada 10. 1. Isim mufrad. 2. Jamaah mudzakkar salim. 3. Jamaah mana salim. 4. Tasniyah. 5. 5. Mohon dilihat, dilihat, dilihat coy, dilihat coy, dilihat nak, dilihat nak, dilihat nak, dilihat dibuka nak, dibuka nak. Nanti 3 kali tak bisa harus berdiri. 3 kali tak bisa harus. Iya, takzir tu dah bisa. Ya. Lagi isim si mu'rof ada berapa? 10. Sebutkan. Mu'rof. Sintasniyah. Sintasniyah. Yang ini. Jamaah mudzakkar salim. Isim tak asmaul hamzah. Asmaul hamzah. Ini isim yang mudhaf pada ya mutakallim. Isim yang mudhaf pada ya mutakallim. Isim manqus. Ini isim. Isim maksur. Manqus. Isim maksur. Kemudian isim ghairu munsharif. Isim ghairu. Ghairu munsharif. Terus apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Mantap. Jadi muslimun mu'rof yang mana lagi? Muslimun mufrad. Mu'rof yang mufrad. Kemudian kita tentukan berikutnya. Lafal muslimun jadikan tasniyah muslimani dalam bentuk rofa. Muslimani. Muslimani. Jadikan lafal muslimun nasab dan jar. Muslimaini. Jadikan lafal muslimun bentuk jamak mudzakkar salim dalam keadaan rofa. Dalam bentuk rofa muslimuna. Jadikan lafal muslimun dalam keadaan jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab jar. Muslimina. Lafal muslimun jadikan jamak muannats salim dalam keadaan rofa. Muslimatun. Muslimun jadikan jamak muannats salim dalam keadaan nasab dan jar. Muslimatin. Matin. Jadikan muslimun dalam bentuk tasniyah dalam keadaan rofa. Muslimani. Jadikan lafal muslimun tasniyah dalam keadaan nasab jar. Muslimaini. Mantap ya, udah ya, udah usah ditaksir ini. Kalau salah 3 kali mau ditaksir. Ditaksir ya. Mantap. Ya.